Banyak orang meninggalkan akidah, tauhid karena dunia. Meninggalkan sholat yang wajib, yang lima waktu karena dunia, disibukkan oleh dunia. Padahal dunia enggak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, dunia ini. Enggak ada artinya dan enggak ada harganya. Dan Allah SWT dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia. Rasulullah SAW tidak pernah memuji dunia. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Enggak ada harganya. Dan ini sering saya sampaikan, karena banyak orang tertipu dengan dunia. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini mata'ul gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu.